Terima kasih buat kita saling mendoakan karena anak terkasih Weaver sudah membaik, ya. Ya, wih, tampak berwibawa. Wih, bawa apa? Wih, bawa perut. Wih, bawa apa? Ya. Wah, ini baju ya, puji syukur. Kalau begini penampilan kayak seorang pastor ya. Iya. Nah, sebaliknya kalau tubuh lagi sakit tidak bisa makan. Itulah sebabnya ketika orang sakit dibawa ke UGD, maka tindakan pertama setelah diperiksa akan diinfus. Paling tidak infus cairan pengganti makanan. Karena tubuh ini perlu makan. Jadi kalau orang sakit tidak bisa makan, maka dia semakin lemah. Tapi apabila orang sakit dan sudah bisa makan, itu salah satu tanda sudah membaik. Dan saya share, terima kasih buat kita saling mendoakan, karena anak terkasih Weaver sudah membaik. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. We worship you. Amen. Sekarang kita melihat firman Tuhan ya. Ayo, beberapa ayat ini akan membuat kita on fire. Dan kita akan menjadi pribadi yang terus berkemenangan dalam hidup yang Tuhan percayakan. Amen. Oh ya, makasih. Wih, katanya bajunya bagus. Ini baju sudah lama bingit. Lama bingit, ya. Ya, wih, tampak berwibawa. Wih, bawa apa? Wih, bawa perut. Wih, bawa apa? Ya. Wah, ini baju ya, puji syukur. Kalau begini penampilan kayak seorang pastor ya. Ya, puji Tuhan ya. Kalau mirip-mirip pastor. Oke, tadi untuk sharing dan juga tentang baju, puji Tuhan. Tapi kalau ini kita pakai turun ke jalanan kan pasti ada sedikit apa ya? Mungkin tidak umum gitu. Ya, jadi saya hari-hari ini lebih terbiasa celana pendek, baju kaos sehingga bebas. Karena rata-rata tempat yang saya kunjungi bukanlah tempat yang berkelas, tapi tempat-tempat yang memang umum. Tempat-tempat, bayangkan Bapak Ibu, kita naik angkot, ya kita naik ojek, kita jalan kaki. Kalau pakai baju begini kan rasanya sih kurang pas. Ya sudah, itu saja sudah sekalian. Kita sekali lagi firman Tuhan. Pertama-tama Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Baik, pastor membacakan dan selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Rendahkanlah hatimu satu dengan yang lain. Ada orang yang selalu tidak mau disalahkan. Selalu merasa benar. Coba cek, jangan-jangan tinggi hati. Karena semua manusia tidak luput dari kesalahan, termasuk saya. Maka kita perlu jujur di hadapan Tuhan, rendah hati, akui. Dan saling mendoakan. Orang yang meminta doa atau orang yang mau didoakan, salah satu adalah cirinya orang rendah hati. Ya, karena kita melihat juga ada yang, oh, enggak usah, saya bisa doa sendiri. Oh, enggak usah. Masih ada. Tapi sekarang sudah, bagi peser pribadi, udah jarang saya ketemu. Dulu, banyak. Ya, barangkali karena hari ini dalam berkat Tuhan, Tuhan percayakan banyak kesaksian dalam doa, sehingga banyak orang yang mau didoakan begitu kira-kira. Kalau awal-awal merintis pelayanan ini, oh enggak usah, saya sudah punya agama, oh enggak usah, saya sudah punya gereja, enggak usah, saya sudah bisa doa sendiri. Karena waktu itu barangkali buahnya belum selebat hari ini. Kalau hari ini, rata-rata mau didoakan. Ya, karena buahnya manis dan terdengar di mana-mana dan jadi berkat, sehingga lebih banyak orang yang mau memberi diri, mau percaya atau mau untuk didoakan begitu. Saling mendoakan itu bagus Bapak Ibu, karena doa itu adalah menguatkan, doa itu adalah menopang, doa itu menaruh harapan kepada Sang Pencipta. Nah,
saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi doa juga bisa membawa kesembuhan. Dalam hal kemarin yang Pastor share, anak lagi sakit, demam tinggi berhari-hari, bibirnya pecah. Dia tidak berdaya. Yang biasa waktu senggangnya dia isi dengan main game. Tapi tidak main game. Itu berarti betul-betul dia dalam kondisi lemah tubuh. Apa yang saya lakukan? Ya, saya doakan. Saya doakan. Dan juga untuk supaya tidak sampai step panas tinggi, kami kasih Sunmol untuk membantu fisiknya dia bisa menang melewati masa demam tinggi itu. Tapi jangan melupakan doa. Kembali saya ingatkan, saya adalah orang yang melayani Tuhan Yesus, tidak anti obat, tidak anti dokter, tidak anti medis. Bahkan kami punya rekan-rekan dokter, kami suka share bagaimana firman Tuhan ke kami dan kami tanya ini dan itu secara medis. Karena sama halnya misalnya hamba Tuhan pakai smartphone, itu tidak membuat dia menjadi hamba Tuhan modern lalu meninggalkan hal-hal yang mendasar dari Bible. Fasilitas yang ada, sarana yang ada, itu kita bisa kolaborasikan untuk kemuliaan Tuhan. Itu menurut pastor pribadi ya. Oke, saudara-saudara sekalian, jadi doa orang benar itu bukan hanya berkuasa, tapi besar kuasanya. Dan bila dengan iman, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Hei, Bapak-Ibu harus tahu ya, saya tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan satu butir jerawat di wajah saya tidak bisa saya sembuhkan. Satu ekor nyamuk saja tidak bisa saya sembuhkan. Apalagi penyakit manusia. Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu harus dengar ini, harus patri di dalam hatimu, bahwa ketika orang percaya berdoa, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Jadi doa itu tidak kosong. Doa bukan sia-sia. Saat orang percaya berdoa, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Maka kita tidak boleh langsung mengklaim bahwa saya mendoakan kamu langsung sembuh, kamu pasti sembuh. Tidak. Tetapi ketika kita menawarkan doa, saya bantu dukun doa, kiranya Tuhan menyembuhkan seutuhnya. In Jesus name. Saya gak bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan kemarin saya katakan bahwa anak saya sakit, saya gak bisa menyembuhkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak perlu cari Pastor Andy, karena Pastor Andy tidak bisa menyembuhkan Bapak Ibu. Tetapi carilah Tuhan Yesus, kamu akan hidup. Kata kitab Amos seperti itu. Kamu pasti hidup. Bahkan alam maut tidak berkuasa untuk hidupmu. Karena di dalam Yesus ada kehidupan soe, kehidupan kekal. Tetapi, Pastor ulangi, satu hal yang pasti, saat orang percaya kepada Tuhan Yesus, berdoa ada kuasa Tuhan yang mengalir. Itulah sebabnya sampai ini begitu banyak kesaksian-kesaksian. Seperti kemarin, lautan manusia berkumpul di gereja Yesus Hidup Sejati di Malang, disingkat IHS Church. Ketika kami sudah tidak di Malang atau malamnya selesai, besoknya dan sampai hari ini, begitu banyak kesaksian. Karena mereka pulang, mereka cerita. Jadi ada yang merespon salah satu dari sekian banyak, kami dengar kesaksian, kami sangat menyesal kenapa kami tidak tahu dan kami tidak bisa ikut. Karena waktu itu barangkali penuh ruangan, sampai di parkiran, sampai depan pagar. Tapi mereka mendengar bahwa doa orang yang percaya, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Kuasa Tuhan itu pasti ada manfaatnya, pasti ada dampak positifnya, pasti ada sesuatu yang membuatnya ada perubahan. Musik.